Sementara itu, banjir yang merendam pemukiman warga di Tanjung Pasir, Tangerang, perlahan mulai surut. Banjir di wilayah ini terjadi akibat buruknya sistem drainase. Puluhan rumah warga yang sebelumnya terendam banjir selama 2 bulan kini sudah mulai dibersihkan dari material sisa banjir. Intensitas hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase disinyalir menjadi penyebab banjir di wilayah ini. Beberapa hari terakhir hujan deras mengguyur sebagian wilayah Jawa Barat. Intensitas hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase mengakibatkan bencana hidrometeorologi di wilayah yang dilanda hujan deras. Di Cimahi, Jawa Barat, banjir bandang menerjang permukiman warga di sekitar Jalan Sangkuriang. Selain merendam jalan utama, banjir juga menghancurkan ratusan rumah warga. 181 dan 6-nya rusak. Sedang sisanya itu rusak ringan, 67 kakak yang terdampak, dan 509 jiwa. Itu dominan wilayah di Cipageran. Jiwon air gede di Narenggo Lebak, tepatnya. Di kawasan Puncak Bogor, peristiwa banjir bandang sempat terekam kamera warga. Warga yang merekam kejadian ini diselingi dengan narasi waspada bagi daerah yang berada di kawasan hilir. Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi, diperlukan adanya mitigasi yang serius dari pemerintah agar bencana tidak menimbulkan korban jiwa. Perbaikan tata kelola lingkungan juga harus segera dilakukan agar banjir yang kerap menerjang permukiman warga bisa dihindari. Tim Liputan Kompas TV. BMKG memperkirakan curah hujan yang tinggi masih akan terjadi di pekan ketiga Februari. Sebagian besar wilayah yang akan dilanda cuaca ekstrim, yakni Pulau Jawa, salah satunya Jawa Barat. Saat ini itu masih musim hujan, dan kemudian pada dasarian 2 maupun 3 Februari, ini ada beberapa wilayah yang memang kita memiliki curah hujan yang cukup tinggi dalam dasariannya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa saat ini untuk dampak daripada La Nina juga sudah mulai melemah. Namun ada dinamika atmosfer yang lain, yaitu untuk munculnya Madden-Julian Oscillation. Nah, dampak dari ini, MJO ini dapat menyebabkan adanya beberapa wilayah yang akan masih dilanda peningkatan atau terjadi peningkatan curah hujan. Misalkan kita lihat dari sini, kalau kita lihat ada di Banten, kemudian ada Jawa Barat, bagian selatan dan timur, Jawa Tengah bagian tengah, kemudian Jawa Timur bagian tengah. DPRD DKI fraksi Gerindra menyebut putusan PTUN harus dilaksanakan Gubernur Anies Baswedan. Wakil Ketua DPRD DKI fraksi Gerindra, M. Taufik, mengatakan pengerukan seluruh kali sudah seharusnya dilakukan untuk kebaikan warga. Saya kira Pemda DKI harus melaksanakan keputusan PTUN ya, berkaitan dengan dimenangkannya gugatan warga untuk mengeruk kali itu ya, dan ini misalnya bagian dari program yang harus dilakukan juga oleh sumber daya air Pemda DKI Jakarta. Dan ini kan semua untuk kebaikan masyarakat. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan keputusan PTUN.